Siapa kata Wise tak rapat tak nam tu? Nak kepit J24 jam kalau boleh. Netizen. Video gelagat anak-anak Shuib, Zahira Talita Zahra dan Wise Al-Karni menyakat Watiye Hanifiah ketika majlis berinai dan bersolek curi perhatian warganet. Wah, it's time tengok Wise berkepit dengan bakal mami, manja sangat Wise rupanya. Berbaki kurang seminggu sahaja lagi duda sensasi, Shuib sepatu bakal menikahi Watiye Hanifiah. Beberapa hari yang lalu juga, pasangan ini telah pun mengadakan majlis khatam Al-Quran dan majlis berinai. Ianya diadakan awal kerana jadual kerja Shuib yang padat. Sebagaimana gadis lain, Watiye juga mengimpikan untuk ada majlis khatam dan berinai sebagai kenangan. Meninjau akaun Instagram Watiye Hanifiah, telah pun dikongsikan satu video yang memaparkan gelagat anak-anak Shuib iaitu Zahira Talita Zahra dan Wise Al-Karni ketika majlis ini berlangsung. Pada awal video, dapat dilihat Talita asyik berkepit dengan Watiye sambil melihat busana ala Arab yang digayakan oleh Watiye. Watiye pula melayani sahaja kerenah Talita dan melihat gaya Watiye yang gila-gila itu mengingatkan peminat kepada arwah Siti Sarah. Setelah itu pula, gelagat si sulung Wise yang menyakat Watiye ketika Watiye sedang disolek dipaparkan. Sebelum ini belum pernah ada video Wise bersama Watiye. Betullah kata Watiye sebelum ini, Wise juga anak yang manja dan suka berkepit dengan Watiye. Perkongsian oleh Watiye ini sehingga kini telah pun mencatatkan hampir 7,000 tanda suka daripada warganet. Antara komen-komen yang diberikan oleh mereka. Belum lagi time tengah majlis khatam. Martin jerit anti lapar nak makan haha. Tengah-tengah majlis hahaha comel. Sayangi anak-anak arwah macam anak-anak diri. Nampak macam Watiye ibu yang baik. Anak-anak pun nampak sanitang. Siapa kata Wise tak rapat tak ngam tu, ni elok jeha. Wise ni malu jenis tak tunjuk depan kamera yang dia manja. Bila TGK budak-budak ni auto ayak mata jatuh. Betapa rindunya mereka dengan kasih sayang ibu. Dapat kasih sayang tu dari Watiye. Seronok melihat keakraban anak-anak dengan bakal mami mereka ini. Bukan hanya Talita dan Martin, Wise pun boleh tahan manjanya dengan Watiye. Semoga keluarga ini akan sentiasa bahagia selamanya dan Watiye dapat menggalas tanggungjawab sebagai ibu untuk semua anak-anak Shuib. Tonton sampai habiskan apa pula pendapat anda? Jangan lupa subscribe, like, komen, share dan aktifkan butang loncengnya untuk notifikasi video terbaru dari channel ini.